dengan itu kami mengadakan jumpa pers ini untuk meluruskan agar tidak terjadi fitnah. Sekali lagi, kami ingin meluruskan bahwa itu semua tidak benar. Saya, Ibu Ahmad Dhani, bersaksi dan tahu pasti bahwa ayah Abdul Qadir Jalani selama ini sampai detik ini pun tidak pernah melalaikan kewajiban dia membantu korban. Untuk itu saya bersyukur sekali. Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar kepada kami sekeluarga, sehingga semua yang kami lakukan bisa dengan baik dijalankan. Sekalipun saat ini anak saya Ahmad Dhani berada di dalam tahanan, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan clear semua, tidak ada berita seperti yang lalu.